Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Suasana Natal ini kita kembali ke Lirang, di mana dulu kita pernah datang ke sini ke rumah Ibu Mumun yang rumahnya sudah sangat memprihatinkan. Dan puji Tuhan, dengan dukungan dari Sensen dan kawan-kawan dalam Berkat Sosial Amal 21, rumahnya Bu Mumun sudah kita renovasi sehingga menjadi layak huni. Selain mengadakan kegiatan serah terima kunci untuk rumah Ibu Mumun, kita juga mengadakan kegiatan pembagian sembako kepada warga RT 51 Lirang yang layak menerimanya. Jadi dalam satu kesempatan setelah penyerahan kunci, kita akan membagikan kepada warga yang sudah hadir di sini. Hati penuh cinta, tak goyah. Terima kasih. Hari ini kita berada di daerah Lirang, di mana akan dikerahkan rehab rumah yang dilakukan oleh Pak Sudiantono dan Bu Sisiwo. Dan juga terima kasih kepada Donatur yang untuk membantu, karena ini memang program di luar dari program pemerintah, dan termasuk juga sembako yang dibagikan pada hari ini ya tentu bisa membantu masyarakat di sekitarnya dalam suasana mungkin ada juga yang merayakan Natal dan Tahun Baru pada kali ini. Saya ucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru di 2022. Semoga kita ke depan lebih baik dan lebih sukses. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada teman-teman di DPRD Kota Singkawang maupun DPRD Provinsi yang telah berinisiasi untuk kegiatan ini. Terima kasih. Ya, ini saya serahkan kunci rumah supaya bisa digunakan dan dijaga kebersihannya. Kemudian ini juga tempat dan keluarga untuk beristirahat, dan mudah-mudahan dengan bantuan rehab rumah ini ibu berbahagia dan tenang, penuh ceria dan hidup keluarga. Nama Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita resmikan tempat rumah ini untuk Ibu Mumun dan keluarga. Selamat menikmati ke tempat ini. Ya. ก็จอนิเซนทอยเชชองลิสังโมไตไมสีไตอึงฮีทอยเชชองลิชิดกาจิตฮาดิอึมเมจุนคิวทอยอาลิทอยเชชองยูลุยมอลุยจีจองโกโมซาชิดกาลอยจาวกูกีคอนโตกีโกคูซาอึมโมจาอึมดิ ก็ก็อยู่สาบุญเต้ากี้ที่กะโซนินมองกี้
爱谁伤你几个黑枪去转到天堂不看也心家这款你生只是憨该善心心地天高我从两平安顺利转到天堂我看也心甘这款衣裳只是憨该善心一家爱记得感恩更要有福气我记行了善事这家要顺利